الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني فيمن هديتني وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وأكني شر ما قضيت إنك تبت ولايت إنك تبت ولايت. اللهم أجوك الشرائح الديني مغي نجوك أنتوان تتن كله فيما نندلم وام Sulaiman hadaita kang wis nuduhaken tuan ikman. Ini doa ini dibaca biasanya adalah pada witir setelah nisfi syahr. Setelah tanggal 15 witirnya kan ada bacaan kuno. Allahumma dustaqi dini ya Allah, semoga Engkau memberi hidayah petunjuk kepada kami, pada saya, fiman hadaita, seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ini meminta hidayah, meminta petunjuk dari Allah itu penting. Karena sudah jelas petunjuk yang benar, yang paling benar hanyalah petunjuk Allah. Orang kalau memang mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, itu serba-serbinya serba posisi benar. Meskipun kadang awalnya dilihat salah, dilihat kurang menguntungkan, tapi kalau Allah telah memberi petunjuk, telah menuntun orang tadi, semuanya menjadi benar dan menjadi baik. Wa'afini bismillahirrahmanirrahim. Wa'afira mukomarasa kentuan ing-ingsun bimani darmu siman afai takang bari waras panjenengan ingman. Dan ya Allah, berilah kami kesehatan, maka sebut sehat wal'afiyah. Asal kata afiyatun sehat wa'afiyah, bahasa Arab semuanya. Ya, seperti yang berkali-kali saya jelaskan bahwa bahasa Indonesia itu hampir ya 40% lah, 40, sekitar 40% itu bahasanya adalah bahasa Arab. Ya, kosakata bahasa Indonesia 40% itu berasal dari bahasa kosakata Arab. Contoh kata-kata membahas, dibahas. Kata-kata bahas itu kan berasal dari bahasa Arab bahata. Bahata maknanya apa? Ya membahas, pembahasan, musyawarah, dewan, pimpinan rakyat. Ini bahasa Arab pimpinan, pembahasan bahasa Arab. Terus musyawarah bahasa Arab, diwan ad-diwan bahasa Arab, pimpinan bahasa Indonesia, rakyat ar-ra'yah bahasa Arab. Ada 6 suku kata. Ini yang bahasa Arab sudah 5. Bayangkan. Ya, pembahasan, musyawarah, dewan perwakilan rakyat. Di Indonesia sih cipok perwakilan apa namanya ini? Pimpinan. Perwakilan di bahasa cuma kemudian di itu
semoga engkau beri aku sehat walafiat, sehat waras. Wa tawalla dalam mukti paling kekuasaan Tuhan yang sebimani dalam wong sementawa lintakan sampun paling kekuasaan pada dengan ai ingman bapak alim dan bukti paling berkat Tuhan yang paling sebimani dalam barang semata dengan paling Tuhan yang paling akan Tuhan ingman. Dan wahari klifi ma'atrita, semoga apa yang telah kau berikan ya Allah menjadi berkah. Berkah itu menjadi penting. Pakaian yang dipakai berkah, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, rumah yang ditempati, kendaraan yang dinaiki, semua apabila berkah itu menjadi nikmat, nyaman. Wakilah mukul setuan ing semasyar rumah ing alane barang selima mulai dekamu semutus tuan ikmah. Inna kata masin tuan ibu takdir mutus tuan walayu tono dan putus sebalikan tuan. Wakini syarul ma'akotai dan jagalah saya ya Allah dari buruknya apa yang telah kau pastikan, takdirkan. Innakan takuti walayuto, engkau itu Tuhan menghukumi tapi tidak dihukum, memvonis tapi tidak divonis. Inna utamang sudah pelanggan walayir tentu walayina sopong manwang siri manwalai takang paling kekuasaan sopong siri ayat ikman walai ayat silan orang mulia sopong manwang siri manadai takang mungsui panjirikan ayat ikman tabar utam mudah-mudah keberkahan Tuhan Allah pada dokona yang seru wa ta'ala tabar utam mudah keluhuran Tuhan Allah wa ta'ala. Inti teman satu yang sudah kau awal tujuan kau harus berpikir tahu kata kau itu tua dan seperti kasih bantu tua. Tapi api kau orang pernah buat tua yang kau pada kasih tanda bantu tua nawa awal tujuan kau harus berpikir kau yang tuh panjangan min kasih panjangan. Lalu si orang orang bisa lalu si orang bisa kita sebagai sultan aning pengalaman bodoh malang ngasih bantu dengan. Antaya panjang dilakukan boleh. Yang penting memuat doa, memakai ayat Al-Quran boleh. Yang penting ayat tersebut memuat doa. Contoh pada Nabi Tuhan, ketika kamu kunut yang dibaca bukan Allah Bahtini tapi langsung Rabbana Nabi Tuhan boleh, ya boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang isinya doa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baizat terhenti tanusi tanamika antar kau tentang nusi terhenti. Eh? Wah? Thumma Bismillahirrahmanirrahim. Mayukirruling ngelaku akan sopo wong ya tau yung tangan wong ala wajih ngerti wajah wong fi ita riwayat tadi dalam salah si jenis riwayat dolo walu hurlan ingkang wana yukirruha marra yukirrum yukirruha kan ngelaku akan sopo wong ya ing alukro dan laku akan ngerasa dari ingat sedadane wong atau sakas. Baiklah, namun kalau Allah subhanahu
usaha senengku amin awan lima bisa lewatan dan berlomatan kola menguasa sebuwa atau usaha mengucapkan biye kwa bisa mengus kebenar kalimat bintu negara wali wali bintina wa amina ilalik doa ilah palintina wa amina ilalik doa sampai akhir doa. Artinya orang yang berdoa ketika ada orang lain yang mengamini, ya jangan dikhususkan untuk diri sendiri. Domirnya tidak pakai ni, tapi sudah memakai ma. Allahumma ja'al awladana, yang biasanya awladi menjadi awladana. Ya Allah, kau jadikan anak-anakku, tapi karena orang banyak, awladana anak-anak kita. Itu jangan pahir. Itu ngaji api kalau wong liyo ikan jalan. Termasuk orang kalau kepengen sembuh dari jiwa hasutnya, kepengen sembuh dari jiwa hasutnya, ini salah satu caranya yang paling ampuh adalah gelem dongake secara ikhlas kepada wong-wong yang di apa menjadi orang-orang yang menjadi lawan-lawan bicara ni, kui lawan atau sih hasil kelas senang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tanah kawan yang biru ada kelakuan tersebut selesai, Allah ala sudri kalau tidak ada. Muhammad gak ada sekabat.
ini hak itu kesulitan. Ini Muhammad sahabat itu sekabat. Kalau sekabat dengan Nabi sekabat, akhirnya jadi kabel imam. Menjadi pelaku dan menjadi bahasa Inggris ya kabel. Enang jauh, gue ini nanggap bahasa Arab itu siji ngeneki yo hablu ono dadu yo hablu enang jauh, dadu jauh kan ono dadu tambah tali apa meneh bola senar. Aku bilang-bilang, aku ini di bahasa Arab ke si Jitok Hamdul. Ini orang Jawa banyak suki suku kata. Kosa katanya paling suki orang Jawa. Mungkin bahkan bahasa di dunia mungkin yang terkaya akan kosa kata itu bahasa Jawa. Mereka paling apa? Tali, tambah, dadu, bola, senap, kabel, terus memang. Ini bahasa Arab kebenaran, tuku kabel. Kabel. Ini kabel yang bahasa Mesir khususnya ini. Ini benar-benar luar biasa, Jawa, bahasa Jawa. Ini kadang-kadang jasa ini segaya jasa ini kayak nang besok-besok anaknya si ciri-ciri orang-orang diulangi Jawa, diulangi bahasa Indonesia. Ayo diambil ke bisa diambil ke bahasa apa mau digawake dulu toh itu bonadi bahasanya kan kayak buat digawake dulu itu buat nanti bahasanya kan kayak cino-cino bahannya ya kan perumas-perumas gini ya biasanya kalau perumas-perumas kan kalau saya belum ngomong bahasa Jawa bahasa Indonesia lah mau sampai habis itu Jawa bahasa Indonesia bahasanya is ekwe bahasa romansa sekol padahal bahasa Jawa itu budayanya sangat-sangat tinggi. Bahasa Jawa itu budayanya sangat tinggi. Setiap kata, hampir setiap kata itu paling tidak persamaannya itu 3 atau 4. Setiap kata itu pesan apa? Soalnya logo, misal logo jago konek, logo jago konek, itu paling kurang 3-4. Logo jago nongkrong. Dodo ini pelan-pelan. Dodo, menongkrong, menggogo. Mana, madan, badok. Paling tidak itu tiga-tiga. Setiap kata itu men, kursi, dikli, jengkok. Nah, bahasa jengkok ketuk ya itu bingung ketuk, kopi, koplo peci jadi bahasa Jawa luar biasa untuk waos gadil
sudah sangat kaya. Jadi enggak, kamu harus bangga. Kamu harus bangga. Jadi, mulai memaknai cor kiai-kiai kuno itu meskipun Jawa Barat, meskipun Jakarta, memaknai Al-Qur'an itu bahasa Jawa utawi iki iku. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu bahasanya sangat-sangat variatif sekali. Dan yang kosakata yang cukup untuk memaknai Al-Qur'an itu Jawa. Cukup kosakatanya. Itu cukup. Tapi nek liyane ora pati ya. Sehingga ketika ada bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini nanti ada bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan. Apapun yang diwalik, bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu yang dinanggung komputer, ini kacau bahasa ini, hanya diwalik. Berkumpul pancet banyak sekali bahasa Jawa yang akan diterjemahkan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Jawa yang tidak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Contoh kayak apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh kan bahasa Jawa. Ini di Indonesia kan menjadi kacau. Boleh-boleh. Dari mana kamu? Saya dari pusat, boleh-boleh. Jadi pusat oleh-oleh kok pusat boleh-boleh. Ada yang kau yang mengakui. Jadi waktu di Indonesia ke pusat oleh-oleh akhirnya semua Jakarta Barat monggo ini kan pusat oleh-oleh itu bahasa Jawa itu. Cuma mau kasih kacau, pokoknya mak cegak, yo. Bahasa itu sendiri mak cegak, yo, pokoknya cegak. Ada jiblen, apa mana? Iku mana gue? Jadi kiai-kiai kuno itu memanai Al-Qur'an, main kitab itu Jawa Barat, Jakarta itu. Nek lemanai harfiahnya itu utawi iki biasa bejo nanti terjemahnya. Cuma akhir-akhir iki kemudian anak-anak muda mulai ada kreatif di daerah-daerah Pasundan itu sudah mulai memanai kita utawi iku model Sunda. Pasur utawi iki baru pada siji jauh sudah ke pasur tari ayah di pasar. Tapi selanjutnya melakukan sholat, tapi itu sudah melakukan kreatif. Tapi ini biar itu coba. Bismillahirrahmanirrahim.